Okey ya, ini kita apa? Kita ada satu mesin tak berapa sejuk. Kalau ikutkan yang ni dia ada rasa sejuk. Yang ni pun ada rasa sikit. Yang ni tak sejuk, ni pun ada sikit. Tapi kita tengok kat sini dia punya ni panas. Panas dan kalau kita suluh nampak dia punya habuk tu dah penuh. So cahaya pun tak tembus kat belakang. Biasanya sepatutnya cahaya ni dia boleh tembus kat belakang. So kita cuba bersihkan dulu lah. Abang stand by untuk tarik air lah. Kita tolak lah. So ini kita pakai water jet ni. Water jet tak kuat sangat lah, tapi rasa boleh kot. So kita try tengok sekotor mana dia punya air. Tuan mesin ni dia dah bersihkan depan ni, tapi kita tengok. Kehitaman dia. Betul-betul hitam. Betul-betul hitam lah. Yalah, pasang ni mana pasang pernah tepi dengan Rizal. Sepatutnya ni lah. Dah 5 tahun. 5 tahun kumpul habuk eh. Boleh tahan dia punya kotor. Adik, abang, ambil air. Ambil cebok tu masukkan. Baiklah dekat dengan longkang dia. Thank you.
Okay, ni selepas kita tembak air sikit. So kita boleh nampak dekat belah dalam tu ada lagi batang-batang tu. So harap-harap dia okey lah, dan cahaya pun boleh lepas ke keluar sana. Habis kita tu. So prepare jalan lah. Okay. Nampak lah apa, bersih sampai nampak batang dalam. Okay, yang ni pun kita dah rasa apa, angin sejuk dah keluar. Tapi biasanya kalau mesin tak sejuk, dia ada tiga kolam ni. Kolam yang besar ni mesti tak sejuk. Kalau yang ni biasa dia akan sejuk. Tapi ni kita dah rasa lah sejuk dia dah keluar. Dia punya angin sejuk dah keluar. So yang ni pun apa, dia punya kipas pun, angin kipas pun dah kuat lah. Okay, so itu saja saya nak tunjuk, nak beritahu kalau mesin tak sejuk, salah satunya benda ni kotor lah. Walaupun ni dah bersihkan depan, tapi dia dah sumbat dalam.